Islam yang boleh kita sama-sama tiru dan kita sama-sama ambil pengajaran. Kalau kita nak ikut Nabi ni, satu dari segi kepribadian macam mana yang kita baca, dari segi amalan telah memang kita tak menang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kiamat pun takkan dapat. Pasal apa? Pasal Nabi ni dari segi hubungan dia dengan Allah, dari segi ibadat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau nak banding dengan diri kita masih lagi terlalu jauh. Kenapa? Kerana Allah taala himpunkan ataupun letak dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kekuatan untuk dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita baca perjalanan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah pun dah tak sama macam mana kita. Ingatan dia kepada Allah Taala pun berbeza dengan kita. Nabi tak payah paksa, tak payah letak, tak payah latih, memang dia ingat kepada Allah Taala dah. Dia tidur ke, dia berjalan ke, dia makan ke, dia buat apa pula, dia tak akan putus ingatan kepada Allah. Adapun kita perlu kepada latihan. Dia panggil mujahadah. Latihan yang bersungguh-sungguh untuk bagi hati itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar kita main sembahyang jamaah, kita puasa setahun sekali, kita buat sikit-sikit amalan, mustahil kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebati dalam hati. Sebab itu mai ulama tasawuf, mai ulama tasawuf ajak kepada kita cara untuk melakukan ataupun bagaimana nak tanam ingatan kepada Allah Taala dalam hati. Jadi ada sesetengah amalan yang diajar oleh ulama tasawuf bertujuan supaya hati itu kuat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Jadi semua orang bila sampai zaman kita, ada sebahagian daripada manusia yang dia agiu apa yang dibuat oleh ulama tasawuf pada zaman dahulu, cara untuk beramal dan sebagainya. Sebab itu baru ni kalau siapa-siapa yang ikutlah perkembangan, bukan saya kata dia pertikai dah, cuma kenapa seolah-olah zikir, ada orang sebut zikir, sebut nama Allah. Kan? Kita biasa dengar zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya. Itu sebahagian. Ada sebahagian daripada turuk sufi ataupun jalan ahli sufi ni berzikir kepada Allah Ta'ala menggunakan lafaz Allah, Allah, Allah. Dia sebut kalimah je, tak sebut panjang-panjang, sebut nama je, Allah, Allah, Allah. Kalau ada siapa yang rajin tengok di YouTube, kalau kata di Syria, contoh dia, Syria ada satu amalan dia panggil hadrah. Hadrah ni zikir berkumpulan. Dia main di masjid, buat kumpulan, maka ratib lah Allah, Allah, Allahu Allah, sebut nama Allah ya. Tujuan sebut tu adalah supaya hati tu disebut ataupun berkisar nama Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Disebutlah Allah, 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 Allah. Tujuan yang tu ya. Sebab bila selalu ulang, hati itu akan sebati dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ingatan pun akan sebati dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun paling terdekat dengan kita, tariqah An-Naqsyabandiyah. Tariqah Naqsyabandiyah. Amalan dia memang peringkat awal, bila pi ambil ijazah, guru akan kata, balik sekali lagi zikir pada tempat ini, sebut pada tempat ini kalimah Allah, 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 Allah. Sebut yang tu ya, jangan sebut lain. Ulang Allah, 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 Allah dalam hati. Sampai tahap bila tuan-tuan dah tak cuba pun, duduk saja-saja, seolah-olah bergeraklah hati, Allah, 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 Allah. Yang tu bila mana semayang akan menyebabkan hati ni ada tumpuan. Sebab apa? Hati duk sebut nama Allah ni. Hak mulut duk baca surah, baca bacaan-bacaan solat, subhanallah dan sebagainya, hati ni bergerak Allah, 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 Allah. Jadi hati tu ada kiblat. Dia ada matlamat, dia ada fokus. Yang kita duk semayang selama ni terganggu apa sebab? Yang semayang kita saat lagi keluar pi pekan pala batas, saat lagi patah balik pi pekan belaga makan nasi kandak di nasi kenduri depan PPD pala batas, apa sebab? Sebab
Hati tak ada fokus. Kita sembahyang Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Yang takbir ni, yang sebut mulut, yang bergerak badan, tapi hati ni, hati tak ada tumpuan. Bila hati tak ada satu tempat nak tambat dia, dia berjalan mata. Sebab tu tuan-tuan sembahyang, masa sembahyang ni baru pengat, oi, bendang tak payah racun lagi. Patih pun pengat, Allah mahu ubi tak rendam. Sehari nak buat gulai ubi. Semua satu gulai ubi lah, semua ada satu. Baru teringat tengah sama. Ui, duit sangit buah katil. Ha, kunci kereta pun jumpa masa tu lah. Road tag hak hilang pun. Ha, semua masa tu. Pasal apa? Pasal hati tak tambat. Jadi tujuan ulama tasawuf yang suruh kita zikir dengan nama Allah, tujuan dia supaya lekat nama Allah, nama Allah dalam hati. Itu tujuan dia. Ada dalil ataupun tidak? Dalil ada. Tinggal lagi nak terima ataupun tidak sahaja. Okey. Pertama dinakal. Nakal ni maksudnya diambil perkataan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah. Ibn Taymiyah sebut bahawa zikir Allah, Allah, Allah ini, kalimah Allah tidak mempunyai makna yang sempurna. Dia katalah perkataan ini, kalimah zikir Allah, Allah ini tidak membawa makna yang sempurna. Baik. Siapa yang sebut? Hanya dia, dia yang sebut kata kalimah Allah tidak ada makna yang sempurna. Sedangkan kalimah Allah ada makna. Sama ada di sisi ulama Quran ke ataupun ulama tasawuf, kedua-duanya mengatakan ada makna. Dalil, tuan-tuan mengaji tajwid dengan Ustaz Bahrum. Bila mengaji tajwid sampai kepada perkataan kalimah alif lam lam ha, Allah disebut sebagai lafaz apa? Lafaz jalan, jalalah. Lafaz jalalah, lafaz-lafazlah. Jalalah maksud dia agung. Lafaz yang agung. Takkan tak ada makna lagi. Bila sebut kata Allah, lafaz yang agung. Sebut je Allah dah, tahu dah. Ini nama yang agung. Nama Allah Ta'ala, nama bagi zat. Kalau disebut dalam kalangan ahli tasawuf, zikir Allah disebut, kalau kata ulama tariqah Naqsyabandiyah, disebut sebagai zikir ismu zat. Nama bagi zat Allah adalah Allah. Nama bagi zat Allah tu nama. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu nama bagi zat Tuhan yang bernama Allah. Nama Allah. Kemudian cukuplah memadai kemuliaan kalimah Allah itu bila Nabi SAW menisbahkan 99 nama Allah Ta'ala pada satu nama yang namanya Allah. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama. Bagi Allah ada 99 nama. Bagi nama Allah tu, dalam Allah tu ada 99 nama. Yakni Allah tu meliputi 99 nama. Takkan tak ada makna. Ataupun disebut juga ismu zat, isim mufrad, lafaz jala, jalalah. Yang tu kalimah Allah, kalimah Allah. Ada tak dalil yang menggalakkan kita menyebut nama Allah, Allah, Allah. Walaupun tak disebutlah, taklah dikatakan ulanglah kalimah Allah, Allah, Allah. Tapi ada tak suruhan yang suruh sebut nama Allah? Ada. Kan baca pagi Jumaat. Surah surah Insan. Wadzkur isma rabbik bukratan wa asila. Wadzkur isma rabbik. Wadzkur dan wadu dan. Udzkur sebutkan. Isma nama. Sebutkan nama. Isma rabbik sebut oleh kamu akan nama Tuhan kamu. Lalu ni saya tanya tuan-tuan. Kita buat macam Pak Isa lah soalan dia. Udzkur isma rabbik. Sebutkan nama Tuhan tuan-tuan. Tuan-tuan akan jawab apa? Sebutkan nama bagi Tuhan tuan-tuan. Allah. Allah. Uzkur. Allah Ta'ala kata, wazkur isma rabbik. Sebut oleh kamu akan nama Tuhan kamu. Dia tak sebut. Sebutlah. Tasbih ke. Dia tak kata sebut tahmid. Dia tak sebut tamjid. Dia tak sebut takbir. Maksudnya dia tak kata tasbih. Subhanallah. Dia tak kata bertakbirlah kamu. Dia tak kata bertahlillah kamu. Dia tak kata bertamjidlah kamu. Tak. Tapi dia kata, wazkuri isma. Isma. Nama. Bagi Allah. Bagi Tuhan. Rabbik Tuhan kamu. Sebut oleh kamu akan nama Tuhan kamu. Yakni Allah. Allah. Bukratan wa asila. Pagi dan petang.
Ayat lain, surah Al-Muzammil, wadhkur isma rabbik watabattal ilaihi tabtila. Ayat yang sama, sebut nama Tuhan kau, sebut nama Tuhan kamu, sebut nama, nama dia apa? Allah. Sebutlah, itu je. Ataupun hadis Nabi, riwayat Muslim, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sebut, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Nabi kata, tidak akan berdiri hari kiamat, sehinggalah tidak ada lagi atas muka bumi ini orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Maksudnya kiamat tak akan berlaku melainkan dah tak ada dah atas muka bumi ini orang yang sebut nama Allah, nama Allah. Mulla Ali, Mulla Ali Al-Qari yang mensyarahkan Sahih Bukhari, dia sebut maksud hadis ini, dia kata maksud hadis la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fi ardi Allah, 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 maksud dia sampai satu tahap kiamat nanti tidak ada lagi, ha? Ataupun dia kata berkekalannya dunia ni, dunia ni kekal dengan sebab ada ulama, yang kedua ada orang soleh, yang ketiga ada orang awam di kalangan mukmin. Selagi mana ada orang awam di kalangan mukmin, ada orang soleh, ada ulama, cukup ada tiga ni, kekallah dunia. Tetapi bila mana dah tak ada tiga manusia ni, berlakulah kiamat. Sebab apa? Dah tak ada lagi orang sebut hatta walau kalimah Allah, Allah, Allah. Kemudian sebahagiannya sebut, ha? Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala dia sebut makna hatta la yuqalullah, la yuqalallah Allah hatta la yudhkara ismullah wa la yu'bad. Dia kata maksud kalimah la yuqalallah, tidak lagi disebut nama Allah, adalah maksud dia sehingga tidak lagi disebut isma, nama, tidak disebut lagi nama Allah, wa la yu'bad, dan tidak ada lagi orang yang menyembah Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu je. Okey, kalau kata pandangan ahli Quran, kalau nak kata makna Allah tu tak ada makna, kalimah Allah tak ada makna apa-apa, di sisi oleh di sisi imam, siapa dia? Imam Abu Hanifah, Imam Al-Kisa'i, Imam Al-Sha'bi, Imam Ismail bin Ishaq, Abi Hafas, wasairi jumhuril ulama. Di sisi jumhur pada para ulama, sama ada ulama yang saya sebutkan nama dia tadi ataupun wa huwa i'tiqadu jamaahir masyayikh as-sufiyyah wa muhaqqiqil 'arifin, sama ada di kalangan ulama sufi ataupun muhaqqiqin, bahawa wa'lam anna isma Allah, Allah huwa ismul a'zam. Ketahuilah kamu bahawa nama Allah Ta'ala itu ismul a'zam, nama yang paling paling agung di antara semua, nah, semua nama. Imam Abu Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala sebut hadzal ismu, nama ini, hadzal ismu sultanul asma, adalah sultan bagi semua asmaul husna. Dia ketua, dia kepala bagi semua asmaul husna. Allah itu kepala bagi semua 99 nama. Kita bacakan ya manhu wallahu alladhi la ilaha illa. Sampai habis. Kemudian al-Imam Ibnu Ajibah, ulama Maghribi, dia sebut fal ismul mufrad, yakni Allah huwa sultanul asma, ini adalah sultan bagi segala nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Dah tu macam mana kita sebut kata kalimah Allah tidak ada tidak ada makna? Dan adakah salah orang berzikir menyebut nama Allah? Zikir ini sama ada dia sebut ataupun dia ingat, kedua-duanya terpakai di sisi para ulama, para ulama. Adakah salah duduk saja-saja disebut Allah, 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 tak menjadi kesalahan, tak menjadi kesalahan. Kenapa? Ingatan, dia nak ingat kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Orang berzikir ramai-ramai, Allah, 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 Allah. Oh, dia kata tak ada lafaz yang menunjukkan seruan, contoh dia. Okey. Tak semestinya bahasa Arab
mahupun bahasa Melayu. Kena ada perkataan yang menunjukkan seruan, baru kita kata itu seruan. Tak mesti. Bahasa Arab, kadang-kadang huruf yang menunjukkan seru itu dibuang. Contoh, kita jumpa seorang kawan kita, nama dia Ali, contoh dia. Dia berjalan. Kita panggil Ali. Panggil macam tu ya. Dia faham tak kata kita panggil dia? Dia faham. Adalah kita panggil Ali. Maka dia akan pusing lah. Sebab ada orang sebut nama. Nama dia. Tak payah dia nak panggil. Ya Ali. Oh, payah lah. Ataupun adakah kita, sama-sama kita, Patih tu dah. Kita panggil kau jauh. Patih. Patih faham tak kata orang panggil dia? Faham. Melainkan tak faham bahasa Melayu kan? Tapi bila sebut kata Patih, kau jauh, orang tahu dah. Patih boleh faham dah. Ada orang panggil. Ada orang panggil. Dia nak kena ikut tata bahasa Melayu. Wahai Patih. Begitu. Orang nanti kata dia ni sewel. Pasal apa? Nak panjang-panjang. Apa hang panggil nama aku pun kutah dah. Kata hang panggil. Hang panggil aku. Macam itulah juga Allah. 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 Allah Ta'ala faham. Kata kita panggil. Kita seru Allah. Kita seru Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah apa masalah dia? Yang tu je. Kita sebut nama Allah ulang kali. Supaya hati itu sebati dengan nama Allah Ta'ala sahaja. Itu sahaja. Bukan dengan maksud kita nak melebih-lebih. Dan adakah itu sahaja amalan ahli sufi? Tak. Ahli sufi ni amalan dia banyak. Tahlil dia baca. Tasbih dia baca. Takbir dia baca. Bahkan Quran pun dia baca. Menunjukkan bahawa ahli sufi ni amalan dia banyak. Bukan itu sahaja. Kenapa seolah-olah dianggap bahawa amalan itu salah? Sebab tu, kita kalau kata ilmu itu, kita tak mahir, kita tak faham, tanyalah kepada orang yang buat. Pasti apa dia buat lagu tu? Dia lagi tahu alasan kenapa dia buat. Ha, baik. Jadi, samalah kita pun. Bila mengaji, tak tahu apa-apa, tanya. Supaya apa?